Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas suatu topik yang saya beri judul mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak mukjizat, ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama telah menulis buku-buku yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya Al-Baihaqi memiliki buku yang berjudul Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian, yang di situ beliau menyebutkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, ya. Di antaranya seperti mukjizat Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Namun kita dapati Al-Qur'anul Karim turun dengan bahasa Arab dengan tingkat balaghah yang sangat tinggi dan kefasihan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membaca dan bisa menulis, maka orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan Al-Qur'an adalah karya tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, kemudian datang Al-Qur'an yang memiliki, ya, keajaiban balaghah yang sangat tinggi. Padahal Al-Quran tersebut turun dengan bahasa Arab, ini membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya di awal-awal surat Allah menyebutkan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf sad, kaf ha ya ain sad, ya. Seperti hamim, nun, ya. Apalagi yang panjang? Alif lam, alif lam ra ha mim nun. Apa itu alif lam ra ha mim nun? Ar-Rahman, ya. Jangan salah baca, ya. Jangan baca alif lam ra ha mim nun. Yang benar apa? Ar-Rahman, ya. Ini ayat-ayat surat-surat dibuka dengan huruf-huruf yang terputus ini agar Allah menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Qur'an adalah dengan bahasa kalian, namun kalian tidak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah jika meskipun berkumpul seluruh manusia dan seluruh jin dan mereka saling bantu membantu, bahu membahu untuk membuat yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Ini mukjizat yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kisah Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj,
Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pulang kembali ke Masjidil Haram kurang dari satu malam. Ini mukjizat yang luar biasa yang terjadi di zaman belum ditemukan alat-alat yang canggih. Jangankan mobil ditemukan di zaman tersebut, sepeda pun belum ditemukan. Ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bisa melakukan perjalanan yang sangat hebat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ya salam yang diucapkan oleh sebuah batu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innila a'lamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya." Aku mengetahui sebuah batu di kota Mekah memberi salam kepadaku. Demikian juga keluar air dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat ya berlomba-lomba untuk mengambil air dari yang keluar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi biasanya tatkala memberi ceramah bertelekan kepada sebuah batang korma. Namun tatkala dijadikan mimbar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpindah tatkala berkhutbah dan beri ceramah di atas mimbar, maka ternyata batang korma tersebut pun bersedih dan keluar suara isakan yang didengar oleh para sahabat dalam Masjid Nabawi. Ya. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terdengar ta'am, makanan bertasbih dari piring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meramalkan tentang masa depan, ternyata terjadi dan ternyata terbukti, dan dalil-dalil akan hal ini sangatlah banyak. Namun pada kesempatan kita kali ini, kita tidak ingin merinci tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak yang berkaitan dengan keajaiban-keajaiban. Tetapi kita akan mengupas salah satu dari mukjizat Nabi yang sangat menakjubkan, yaitu keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia yakin bahwasanya tidak mungkin ada manusia biasa kalau bukan utusan Allah. Tidak mungkin bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya pantas jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi umurmu wahai Muhammad. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini, kata beliau, wa hayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad. Kenapa Allah bersumpah dengan umur Nabi? Kenapa Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi? Kenapa? Karena setiap bagian dari kehidupan Nabi, setiap aspek dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya teladan. Ingin melihat bagaimana seorang suami terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat bagaimana seorang ayah terbaik, Nabilah contohnya. Ingin bagaimana melihat teladan terbaik dalam sebagai kepala negara, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah contohnya. Ingin bagaimana seorang dai yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat bagaimana seorang mufti yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat bagaimana seorang bermuamalah dengan orang yang menyelisih dengan muamalah yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi umatnya. Oleh karenanya pantas jika Allah bersumpah, la amruka, demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini akan semakin menambah kecintaan kita dan kerinduan kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah akan beriman salah seorang dari kalian sampai aku yang lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Ya, Nabi harus yang lebih kita cintai daripada yang lainnya. Dan para ulama telah menyebutkan, seorang bisa mencintai orang lain dengan dua sebab utama. Sebab yang pertama adalah jika orang tersebut memiliki jasa bagi kita. Sebab yang kedua karena keindahan akhlak orang tersebut, keindahan sifat-sifat orang tersebut. Kalau kita melihat sebab pertama tentang jasa Nabi SAW kepada kita, maka tidak ada yang memiliki jasa sebagaimana jasa Nabi SAW. Nabi SAW rela untuk diusir dari kaumnya, dihinakan oleh kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya, diberi gelar dengan gelaran-gelaran yang buruk oleh kaumnya. Semuanya untuk demi dakwah, agar Islam bisa tersebar di seluruh penjuru tanah air, di seluruh penjuru dunia, sampai ke tanah air kita. Oleh karenanya barang siapa yang mengingat jasa Nabi SAW, bahwasanya dengan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasakan kebahagiaan. Allah akan berikan kebahagiaan bagi dia jika dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Maka ini jasa yang sangat luar biasa, ketentraman hati, ketenangan jiwa. Ini jasa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan apapun, keimanan.
Belum lagi jasa di akhirat kelak. Jika seorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terselamatkan dari azab yang pedih yang abadi menuju pada kenikmatan yang sempurna yang abadi. Diselamatkan dari neraka jahannam menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa sebanding dengan jasa ini. Oleh karena seorang tatkala memikir jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, ya maka dia akan tahu bahwasanya Nabi berhak yang paling dia cintai. Kalau ada orang berikan kita sesuatu, kita cinta sama dia. Ya, orang berikan hadiah kepada kita, kita cinta sama dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanglilah kalian memberi, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dan ini otomatis sifat manusia. Kalau ada orang berikan kita hadiah, kita akan cinta sama orang ini. Kalau ada dua orang sahabat kita disuruh milih, satunya suka memberikan kita hadiah, suka neraktir makan. Satunya pelit, ya, tidak pernah neraktir makan. Kalau ngajak makan suruh bayar sendiri-sendiri. Kita pilih bersahabat dengan yang mana? Kita bersahabat dengan teman yang suka neraktir gratis, ya. Kita senang teman-teman yang suka memberikan hadiah kepada kita. Kita cinta sama dia. Ini padahal baru hadiah yang sepele. Bagaimana dengan jasa yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tatkala kita merenungkan jasa ini, maka Nabi lebih berhak kita cintai daripada yang lainnya. Jangankan orang lain, bahkan ayah kita, bahkan anak kita, kita harus lebih mencintai Nabi daripada ayah dan anak kita. Kemudian perkara kedua yang bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal sifat-sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenal sifat-sifat mulia seseorang, orang ini ternyata jujur, orang ini murah senyum, orang ini rendah diri, tawadhu, kita akan cinta kepada orang seperti ini. Berbeda tatkala kita mengenal seorang yang angkuh, seorang yang sombong, wajahnya masam, tidak pernah senyum, ya. Kita tidak akan suka dengan orang seperti ini. Dan tatkala kita mengenal bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keajaiban, ya, maka kita akan semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menyebutkan beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keajaiban. Di antaranya, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, contoh sederhana, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Sederhana tentang masalah makanan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan, sekalipun tidak pernah. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tidak makan. Nabi biarkan. Saya tanya sama antum, adakah manusia yang tidak pernah komentar terhadap makanan? Mustahil. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, yaitu seorang mengatakan ini makanan keasinan, terlalu manis, terlalu asin. Ya, ini bentuk mencela makanan, komentar terhadap makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seminggu tidak komentar makanan. Seumur hidup beliau tidak pernah mengomentari makanan. Apakah ada orang bisa seperti ini? Mustahil. Makanya saya bilang bahwasanya satu contoh akhlak ini saja menunjukkan bahwasanya Nabi, bukti bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita tidak pernah komentar makanan? Kita ini hobi komentar makanan. Jangankan makanan yang kita bayar, yang kita beli, yang gratisan pun kita komentar. Apalagi yang kita beli. Kita keluarkan uang terus makanan tidak enak, wah komentarnya luar biasa. Makanan istri kita, masakan istri kita, kita komentar. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah komentar sama sekali. Dan manusia memang hobi demikian. Bukan berarti mengomentari makanan hukumnya haram, tidak. Kita boleh mengomentari makanan, kita bilang makanan ini kurang enak, kurang lezat, saya tidak suka atau bagaimana. Ini hukumnya tidak haram. Tetapi tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau tidak pernah komentar terhadap makanan sama sekali. Bahkan tatkala Nabi diminta untuk mengomentari makanan, beliau pun mengomentari dengan komentar yang indah. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu, saifun min suyufillah, di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, Khalid ibn al-Walid, panglima yang tidak pernah kalah dalam berperang, ya. Dihidangkan dhab, kita tahu dhab adalah apa? Kadal padang pasir, ya. Dan dia makannya rumput sehingga dia adalah hewan yang halal, bukan hewan yang haram, ya.
Oleh karenanya jangan disamakan, dikiaskan dengan kadal-kadal yang ada di Lombok ya, atau Biawak ya. Karena ada sebagian kitab Bulughul Maram saya pernah lihat terjemahannya, dhob diterjemahkan dengan biawak. Akhirnya apa? Orang nangkap biawak, kemudian makan biawak, dia mengatakan sunnah makan biawak. Padahal biawak makan apa? Makan bangkai, makan ayam, makan tikus. Ya ini tidak benar seperti ini. Ini kias yang bukan ma'al farik, kias ma'al furuk. Kias yang sangat jauh berbeda. Ini salah, hati-hati. Dhob tidak, dhob dia makan rumputan. Sehingga dia hukumnya halal untuk dimakan. Ya terkadang panjangnya setengah meter, terkadang panjangnya satu meter. Ya bentuknya memang agak mengerikan ya, seperti binatang purba. Namun dia halal untuk dimakan. Suatu saat dihidangkan kepada Nabi dan Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid, tatkala dihidangkan dhob, dia makan. Dia makan. Ternyata Nabi saw diam-diam saja, Nabi tidak makan. Maka Khalid bin Walid bertanya kepada Nabi SAW, saya lihat kau tidak makan ya Rasulullah. Aharamun hu. Ya Rasulullah, apakah dhob ini hukumnya haram ya Rasulullah? Sekarang Khalid bin Walid minta Nabi untuk komentar terhadap makanan. Kok tidak dimakan? Iya atau tidak? Diminta untuk mengomentari. Kalau kita, gimana makan makanan kayak gini? Apa enggak ada kambing, enggak ada unta? Kadal kok dihidangkan sama saya? Saya ustaz ini, kok dikasih kadal? Kalau kita demikian. Nabi SAW sekarang diminta untuk mengomentari. Tapi lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Nabi hanya berkata apa? Lam yakun bi ardi qawmi fa'ajiduni a'afuhu. Ini kadal, dhob tidak ada di kampungku. Ya? Sehingga aku mendapati diriku tidak suka dengan makanan ini. Subhanallah. Dia mengatakan tidak ada di kampungku. Ya? Rasulullah SAW memilih lafal yang tidak mencela makanan. Hanya menjawab, ini tidak ada di kampungku, tidak biasa saya makan. Coba kalau kita komentarnya sudah macam-macam ya. Oleh karena ikhwani fillah azanillahuikum, barang siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi masalah makanan saja, dia sangat yakin bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada orang bisa bertahan seminggu tidak komentar sama makanan, susah. Antum kasih makanan seminggu enggak pernah komentar, anda rasa susah, apalagi sebulan, apalagi setahun tidak pernah komentar, diam-diam saja susah. Karena orang itu hobinya komentar ya. Semuanya dikomentari. Makanya kalau antum lihat Facebook, komentar paling banyak. Ya. Karena manusia hobinya komentar. Saya punya teman dari Irian, kita ke Jogja. Kemudian, biasa di Irian kan makanannya, makanan model Sulawesi atau Jawa Timuran. Manis, apa namanya, asin atau pedis. Tahu-tahu dihidangkan sayur di Jogja. Yang manis rasanya. Dia bilang, ini sayur apa kolak ini? Komentar, tidak ada yang tidak komentar. Ikhwani fillah jazakumullahu khairan. Inilah di antara contoh keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu sa'ilan. Sebagaimana dalam sahih Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Antum bisa lihat dalam sahih Muslim bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dermawannya luar biasa. Kana ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ya. Paling dermawan, tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu diminta, dia pasti berikan. Bahkan pada perkara-perkara yang dia butuhkan, dia akan berikan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ja'ahu rajulun, ada seorang datang kepada Nabi SAW dalam sahih Muslim. Fasa'alahu ghanaman baina jabalain. Maka orang ini minta kambing di antara dua gunung, artinya lembah seluruhnya isinya kambing. Kata para syurahul hadis ya, di antaranya Imam Nawawi dan yang lainnya rahimahumullah, bahwasanya maksudnya ada dia minta kambing yang banyak. Kata Rasulullah, itu kambingmu banyak saya minta. Ini orang tidak belum beragama Islam. Fa'atahu iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kambing tersebut kepada orang ini. Maka orang ini pun begitu semangat. Maka dia pulang ke kaumnya, ke kampungnya, dia mengatakan, "Ya qaumi aslimu." Wahai kaumku, masuklah Islam. Kalian punya ingin punya kambing banyak seperti saya? Masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma la yakhshal faqah. Sungguhnya Muhammad kalau sudah beri sesuatu tidak pernah takut miskin. Tidak ragu-ragu minta kambing semuanya Rasulullah kasih. Kita ada orang pernahkah seorang berinfak tidak takut miskin dengan seluruh hartanya? Kita mikir-mikir. Memberi sesuatu jangankan seluruh harta, jangankan setengah harta, seper-seratus harta pun kita mikir-mikir untuk menyumbangkannya. Nabi SAW luar biasa memberikan dengan pemberian seorang yang tidak pernah takut miskin. Demikian juga dalam sahih Muslim disebutkan tentang kisah Sofyan Ibnu Umayyah. Sofyan Ibnu Umayyah bin Khalaf, kita tahu
adalah orang yang sangat dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayahnya Umayyah bin Khalaf dibunuh tatkala perang Badar? Salah satu gembong-gembong dari gembong-gembong orang Quraisy adalah Umayyah bin Khalaf. Dia punya anak namanya Sofwan bin Umayyah. Dan Sofwan ini sangat jengkel kepada Nabi. Dia punya dendam khusumat, dendam pribadi kepada Nabi karena Nabi membunuh ayahnya. Maka dia pun ikut serta dalam perang Uhud, dan setiap peperangan dia berusaha ya memberikan kemudaratan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai Mekah, dan akhirnya Sofwan bin Umayyah ini pun kabur. Dia apa namanya? Dia tahu dia tidak bisa selamat dimanapun karena Islam sudah tersebar di mana-mana. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dia jaminan keamanan. Tatkala diketahui Sofwan ingin bunuh diri, maka didatangi oleh seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Umair, yang terus memberikan jaminan keamanan kepada Sofwan untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia masih dalam keadaan musyrik. Tatkala perang Hunain, Rasulullah SAW masih memberikan dia, silakan kau berfikir 2 bulan. Bahkan Rasulullah SAW memberi kesempatan 4 bulan untuk berfikir. Silakan kau berjalan bebas di atas muka bumi, masuk Islam atau tidak, saya kasih waktu 4 bulan. Dan benar-benar tidak diganggu oleh Nabi SAW, diberi jaminan keamanan oleh Nabi SAW. Dan dia begitu benci kepada Nabi SAW. Tatkala perang Hunain, maka Nabi SAW pun membagi-bagi ghanimah. Maka dia pun berikan kepada Sofwan bin Umayyah 100 minan na'am, 100 ekor unta. Subhanallah. Ini masih dalam keadaan musyrik. Kemudian Nabi berikan lagi 100 ekor unta lagi. Ya jelas orang kalau dikasih 100 ekor unta tadinya benci, berkurang enggak kebenciannya? Otomatis berkurang. Antum benci sama orang, tapi ini rumah buat kamu. Gimana mau benci yang repot bencinya? Sudah menjelai, kasih lagi, ini istri buat kamu. Gimana menjelai lagi, ini rumah mobil buat kamu. Udah kamu yang paling saya cintai. Demikianlah yang dirasakan oleh Sofwan ibnu Umayyah. Dia diberikan 300 ekor onta, diberikan 100 ekor onta, diberikan lagi 100 ekor onta, diberikan lagi 100 ekor onta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya, bahwasanya innahu la abghadun nasi ilayya. Kata demi Allah, bahwasanya Muhammad adalah orang yang paling saya cintai, yang paling saya benci di atas muka bumi ini. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya. Dan dia senantiasa memberikan kepada aku sampai-sampai dia sekarang menjadi orang yang paling saya cintai. Akhirnya masuk Islam. Siapa Sofwan? Ibnu Umayyah ibnu Khalaf radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memberi sesuatu tidak pernah takut miskin dan tidak pernah menolak orang yang minta kepada dia. Ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang berjalan bersama para sahabat sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba dia menghentikan langkah Nabi dengan menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ditarik, diberhentikan. Antum kalau lagi jalan diberhentikan gimana? Kan tertahan. Sehingga leher Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas merah. Kemudian apa orang Arab Badui berkata? "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi 'indak." Kata dia, "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada pada engkau kepadaku." Ini orang minta harta kepada Nabi dengan tidak beradab. Tidak mengatakan ya Nabiullah, ya Rasulullah, tapi dia mengatakan ya Muhammad, sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Muhammad, harta yang ada pada kamu itu hartanya Allah. Kalau gitu berikan kepada saya." Antum coba minta uang sama orang begitu. "Hai bos, itu mobilmu itu semua milik Allah, bagi saya satu." Dia tidak akan kasih, bilang, "Iya, semua milik Allah. Kamu juga cari sana milik Allah." Enak saja saya setengah mati nyari. Ini orang Badui minta dengan kasar kepada Nabi. "A'tini mimma lillahi alladhi 'indak." Berikanlah harta Allah yang pada ada padamu. Rasulullah SAW hanya melihat orang tersebut kemudian tersenyum atau tertawa, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "A'tuh," berikanlah kepada orang tersebut. Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta. Yang menajubkan saya dari hadis ini, Rasulullah SAW begitu ditarik oleh orang Arab Badui tadi, kemudian menyebabkan warna merah di leher Nabi SAW, Nabi tidak menampakkan wajah cemberut sama sekali. Antum bisa enggak seperti itu? Antum lagi tawaf misalnya, lagi tawaf, tahu-tahu ada orang dorong, antum pasti cemberut meskipun sebentar, meskipun 1 detik. Tidak mungkin antum senyum-senyum langsung. Iya, tidak mungkin. Antum pasti cemberut, kemudian antum lihat yang dorong orang Afrika, antum bilang, "Silakan tafadhol dorong lagi." Kenapa orang Afrika gede? Tapi mustahil antum langsung senyum, mustahil, enggak mungkin. Tapi Nabi bisa demikian. Nabi SAW bisa langsung senyum, meskipun baru ditarik oleh orang Arab Badui tadi.
Walikali ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Orang yang merenungkan tentang akhlak Nabi ini, dia tahu tidak mungkin ada manusia bisa seperti ini. Tidak mungkin ada manusia bisa seperti ini kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat keluar memakai baju yang kurang indah. Rasulullah sallam kita tahu beliau adalah orang yang seadanya. Artinya apa seadanya? Terkadang Rasulullah sallam memakai baju yang indah, terkadang Rasulullah sallam memakai baju yang kurang indah, terkadang Rasulullah sallam makan kambing, terkadang Rasulullah sallam seadanya apa yang dia ada dia gunakan. Terkadang Rasulullah sallam makan unta, terkadang Rasulullah sallam cuma makan korma dan minum air. Terkadang tidak makan kelaparan. Suatu saat Rasulullah memakai baju yang kurang indah, maka dilihat oleh seorang wanita. Seorang wanita kasihan melihat Nabi bajunya seperti itu. Maka dia pun membawa sebuah baju baru, burdah. Maka dia menawarkan kepada Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, aksuka hadihi. Ya Rasulullah, boleh enggak aku berikan pakaian ini untuk kau kenakan baju ini? Kata Rasulullah SAW, na'am. Iya. Apa kata Sahal bin Sa'ad, perawi hadis? Dia mengatakan, fa'akhadahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baju ini karena butuh kepada baju tersebut. Karena baju beliau sudah tidak pantas untuk dipakai dan dia butuh kepada baju tersebut, maka dia terima hadiah tersebut dengan senang hati. Senang hati. Ini perkataan sang perawi, sahabat. Muhtajan ilaiha, Nabi butuh kepada baju ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju tersebut, tidak lama kemudian datang seorang sahabat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma ahsana hadhihi. Ya Rasulullah, baju barumu indah sekali. Uksuniha ya Rasulullah, biar saya yang pakai ya Rasulullah buat saya. Layangkan. Kalau antum digitukan gimana? Ustaz ini digitukan. Nah, kamu qalil adab kamu. Harusnya ustaz dikasih baju, kamu minta bajunya ustaz. Apa enggak kurang ajar seperti ini? Saya baru pakai 5 menit sudah kamu minta. Rasulullah baru pakai, belum satu hari pun belum dinikmati. Tahu-tahu ada sahabat mengatakan, ma ahsana hadhi. Masya Allah, dia minta pun dengan indah. Dia mengatakan, indah sekali bajumu ya Rasulullah. Kalau kita terus, maksud lu apa ya? Maksudnya apa minta bilang baju saya indah? Apa maksudnya? Uksuniha. Ya Rasulullah, berikan baju tersebut kepada saya. Rasulullah tidak, wajahnya cemburu sama sekali tidak ada. Kita tahu Rasulullah SAW kalau tidak suka, nampak di wajahnya. Itu diantara sifat malunya Rasulullah SAW. Tidak perlu Rasulullah SAW marah dengan lisan. Para sahabat tahu kalau Rasulullah SAW sedang marah, nampak merah di wajah beliau. Namun tatkala sahabat ini minta baju dari Nabi SAW, tidak ada raut wajah Nabi yang menunjukkan kebencian. Kalau Nabi mukanya marah, pasti sahabat ini, afwan ya Rasulullah, saya kabur saja. Tapi tidak. Rasulullah SAW kemudian melepaskan bajunya, kemudian diberikan kepada orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pergi. Padahal dia butuh kepada baju tersebut. Maka setelah Rasulullah SAW pergi, lamahu ashabuhu. Maka sahabat-sahabat yang lain datang menemui sahabat ini. Kata dia, ma ahsanta. Pintar sekali kamu ya. Kamu sudah tahu Nabi la yaruddu sa'ilan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan seorang. Dan dia baru dapat baju baru. Terus kamu minta, ya pasti dikasih. Pintar sekali kamu ya. Ini kata para sahabat. Kata sahabat ini, dia mengatakan apa? Dia tidak butuh dengan baju tersebut, tapi dia apa kata dia, la ali ukafanu fihi. Saya ingin dikafani dengan baju yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sahal bin Sa'ad, fakanat kafanahu. Dan benar akhirnya dia pun dikafankan dengan baju tersebut. Dia bukan ingin cari baju baru, bukan. Tetapi ingin mendapatkan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang merenungkan bahwasanya Nabi tidak pernah menolak seorang pun yang minta, tidak pernah. Masuk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu pun kemudian dia berkata tidak, enggak pernah. Kalau dia punya dia kasih, enggak mungkin Rasulullah SAW menolak. Apapun yang diminta dia akan berikan. Tidak mungkin ada orang bisa berakhlak seperti ini kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menakjubkan adalah akhlak Nabi terhadap pembantu. Akhlak Nabi terhadap pembantu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi datang kota Madinah, maka ibunya Anas mengantarkan Anas untuk dijadikan pembantu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar 10 tahun. Dia mengatakan, "Laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, fama qala li qad uf qad." Kata dia, aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepadaku uf, sama sekali tidak pernah.
Uf itu apa? Kalimatu tadajjur. Kalimat kata yang menunjukkan kejengkelan. Rasulullah SAW tidak pernah mengungkapkan rasa jengkel kepada Anas bin Malik. Namanya pembantu pasti, apalagi anak kecil pasti salah menjalankan perintah atau salah melakukan sesuatu. Oleh karena dalam riwayat yang lain kata Anas bin Malik, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Fama qala li syai'in fa'altuhu halla taraktahu wala li syai'in taraktuhu halla fa'altahu. Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun tersebut tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang suatu perbuatan yang aku lakukan kenapa tidak kau tinggalkan, atau perbuatan yang aku tinggalkan kenapa tidak kau lakukan. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari Anas bin Malik. Ini ada mustahil ada majikan seperti ini. Ya. Antum punya majikan, ya. Mungkin dia bisa baik sama antum sebulan. Tetapi 10 tahun tidak pernah komentar antum, ini mustahil. Mustahil ada majikan bisa seperti ini. Namun Nabi SAW bisa. Nabi SAW bisa melakukan demikian. Ini mukjizat dari Nabi SAW. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, laqad arsalani Nabi SAW yauman lihajah. Suatu saat Nabi SAW mengutusku untuk satu keperluan. Rasulullah SAW mengatakan, ya Anas idhab. Wahai Anas, pergilah. Ada keperluan. Anas masih kecil, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, wallahi la azhab. Demi Allah, saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi kultu azhab. Namun dalam hati aku berkata, aku akan pergi. Lima amaroni Nabi SAW terhadap apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Antum bayangkan, antum punya pembantu seperti ini. Kalau antum punya anak, antum bilang sama dia, nak, tolong berikan abi roti di kios. Enggak, bi. Kira-kira apa yang antum lakukan? Nak, tolong berikan abi roti di kios, di toko. Demi Allah, aku tidak akan pergi, bi. Kalau kita punya anak seperti ini, wala, demi Allah lagi dia bersumpah. Demi Allah, saya tidak akan pergi. Mungkin sudah kita pukul, sudah kita jewer, sudah kita lakukan macam-macam. Bayangkan Anas bin Malik, dia masih kecil, dia ngerjain Nabi, dia mengatakan demi Allah saya tidak mau pergi. Padahal dalam hatinya apa? Mau pergi. Tapi Nabi SAW tidak marah, Nabi SAW biarkan. Nabi tidak bilang kamu kurang ajar, pembantu kok macam-macam, enggak. Rasul hanya diam saja. Kata Anas, fa kharajtu, saya pun keluar menjalankan perintah Nabi SAW. Hatta amurra ala sibyan wa hum yal'abuna fi suq. Sampai akhirnya saya pun begitu keluar dari rumah, saya menemui anak-anak sedang bermain-main di pasar. Akhirnya Anas pun berhenti di situ nonton anak-anak main. Rasulullah SAW menunggu Anas, kok enggak datang-datang. Antum kalau ngutus anak antum suruh beli sesuatu enggak datang-datang, antum gelisah, kurang ajar kalau datang ini. Enggak datang-datang juga, antum cari mana ini, kemana dia. Ketemu, kamu lagi main-main disuruh. Mungkin kalau kita udah begitu. Tapi Nabi SAW, tatkala Anas bin Malik tidak datang-datang, Nabi cari Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik kecantol nonton anak-anak main di pasar. Maka Rasulullah SAW pun mencari Anas bin Malik. Akhirnya Rasulullah SAW pun memegang leher Anas bin Malik. Ya. Fa'idha Nabi SAW min warai yakbidhu biqofaya. Kata Anas bin Malik, tiba-tiba Nabi SAW di belakangku memegang leherku. Kemudian Anas bin Malik melihat Nabi SAW. Ya kalau Nabi SAW hanya tertawa melihat Anas bin Malik. Kemudian Nabi SAW sama sekali tidak marah, bahkan tertawa. Nabi SAW mengatakan, ya Unais. Dia manggil dengan panggilan indah. Ya Unais. Adhahabta min haithu amartuk. Apakah kau sudah pergi sebagaimana saya perintahkan? Kata Anas bin Malik, adhab ya Rasulullah, saya akan pergi wahai Rasulullah. Luar biasa. Rasulullah SAW tidak marah sama sekali sama pembantunya. Tidak mungkin ada orang bisa seperti ini kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhlak Nabi terhadap istri-istrinya. Barang siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya, maka dia akan menemukan keajaiban. Nabi SAW adalah orang yang sangat romantis terhadap istri-istrinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istri-istrinya, dan aku yang terbaik bagi istriku. Dan ucapan Nabi ini bukan ucapan omong kosong. Dia membuktikan bahwasanya dia suami yang terbaik. Kata Nabi, aku yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi tentang akhlak beliau terhadap istrinya, akan kita dapati memang akhlak Nabi luar biasa. Sebagai contoh, Nabi SAW masalah memanggil saja tidak sembarang memanggil istrinya. Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan kata-kata yang indah. Di antaranya Nabi SAW mengatakan,
Ya Aish. Rasulullah SAW melakukan apa? Penyingkatan nama, Ya Aish. Tarqiq atau tarhim, ya, apa namanya, disingkat nama tersebut. Dan ini salah satu metode dalam bahasa Arab untuk menandakan kasih sayang, panggilan kasih sayang. Rasulullah SAW tidak mengatakan Ya Aishatu, tetapi kata Rasulullah SAW Ya Aishu. Tak marbutohnya dihilangkan. Kita tahu bahwasanya orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab, ya, sampai sekarang di Saudi Arabia dan yang lainnya, di Kuwait, mereka itu tidak hobi menyingkat-nyingkat nama. Kalau namanya Abdullah dipanggil siapa? Abdullah. Bahkan anak kecil pun di sana kalau manggil kakaknya, Ya Abdullah, Ya Abdurrahman, Ya Abdul Muhaimin, Ya Abdul Basit, namanya enggak pernah disingkat. Beda kalau kita di sini, kita singkat, ya. Abdullah jadinya apa? Dung, ya. Abdullah jadi Dul, jadi Dung, jadi Ab, jadi Bedul, ya. Abdurrahman jadinya, ya, Man, memang singkat-singkat. Bahkan Arab sekarang sudah terpengaruh. Arab Indonesia terpengaruh dengan orang Indonesia. Tapi kalau Arab asli di sana, enggak mungkin mereka menyingkat nama, enggak mungkin. Orang-orang Arab di sana, ya, mereka tidak hobi nama panjang-panjang. Abdullah buat satu orang. Abdullah buat satu orang. Dia ada namanya Abdullah Muhammad Johan, enggak ada. Abdullah, ya Abdullah, Muhammad, ya Muhammad, Abdurrahman, ya Abdurrahman, buat satu orang. Indonesia, luar biasa. Empat nama buat satu orang. Saya punya teman namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Teman SMP saya. Dipanggilnya cuma apa? Pan. Nama panjang-panjang, cuma subhanallah, bahkan kita pelit untuk panggil nama, namanya dipanggil disingkat. Abdul Basit keren-keren namanya dipanggilnya Sid, subhanallah. Luar biasa orang Indonesia. Orang Saudi tidak ada seperti itu, dipanggil namanya lengkap. Namun mereka, ikhwani fillah jazakumullah khairan, terkadang mereka meringkas nama. Ada tujuannya, bukan sekedar malas manggil, ya. Khawatir capek manggilnya Abdurrahman kepanjangan Man, ya. Tapi mereka menyingkat nama dalam rangka untuk panggilan kasih sayang. Dan ini biasanya tatkala mereka masih kecil, seperti Abdullah mereka panggil Abudi misalnya, Abdurrahman mereka panggil Duhman, ya. Mereka menyingkat-singkat nama. Di antaranya seperti Rasulullah SAW tatkala manggil Aisyah. Rasulullah SAW menyingkat dengan apa? Ya Aisyu. Lihat, sampai masalah panggilan, Rasulullah SAW tidak sembarang memanggil apa? Istrinya. Tapi manggilan dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW memanggil dengan panggilan yang lebih indah daripada ini. Kata Rasulullah SAW, Ya Humaira, wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Karena Humaira merupakan tasgir dari Hamra, yang artinya merah. Kenapa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dipanggil dengan Humaira? Karena kulit beliau yang sangat putih sampai nampak warna merah di pipi beliau. Lihat panggilan yang indah. Tatkala ada sifat yang cantik pada diri Aisyah, itu dijadikan bahan panggilan oleh Nabi SAW. Coba antum panggil istri antum demikian. Kalau istri antum rambutnya panjang, antum panggil, wahai yang rambutnya terurai panjang. Indah seperti itu. Tapi antum tidak pernah panggil seperti itu. Antum panggil, mbok, apa namanya, ndut, singkat dari gendut. Antum panggil dengan panggilan-panggilan yang tidak menunjukkan kecintaan sama sekali. Rasulullah SAW tidak demikian, ya akhi. Rasulullah SAW tidak seperti kita, ya. Kita rasa kita ini suami-suami yang kurang apa namanya, kurang romantis, tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati dengan perkataan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan Humaira diambil dari Himara. Himara itu keledai betina, ya. Dan keledai itu adalah gambaran dari kegoblokan. Oleh karenanya kata mereka, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuluki Aisyah dengan Himara, ya. Mereka maksudnya ingin mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi demikianlah orang-orang Rafidhah, tatkala mereka mencela Aisyah, melazimkan mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulutnya kotor, lisannya kotor, fahish, mutafahish, sampai istrinya dipanggil sebagai keledai betina. Seakan-akan Nabi mengatakan, wahai si goblok Aisyah. Ya. Ini berarti Rasulullah sallallahu mulutnya kotor, sudah tahu istrinya goblok, kok tidak diceraikan? Oleh karenanya mereka maksudnya mencela Aisyah, tapi terjerumus pada pencelaan terhadap siapa? Terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, Nabi SAW suatu saat kata Aisyah, kuntu ha'idha, saya dalam keadaan haid. Maka Aisyah pun minum dari sebuah gelas, sebuah cangkir atau gelas. Kemudian Aisyah meletakkan gelas tersebut. Maka gelas tersebut diberikan kepada Nabi atau diambil oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mencari tempat bekas bibirnya Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW minum dari bekas bibirnya Aisyah.
Ya ikhwan, ini kelihatannya sepele, tetapi ini merupakan suatu yang sangat romantis dan dikenang oleh Aisyah. Aisyah tatkala melihat Rasulullah SAW minum dari bekas bibirnya, maka semakin cinta kepada Nabi SAW. Kita mana seperti itu? Tidak ada. Kita asal minum saja, ganti gelasnya, gelas bekas. Coba begitu indah kalau istri antum makan apel misalnya, krek, subhanallah. Kita sini bu, saya lanjutkan. Wow, indah sekali. Tapi antum nggak, bu, apa ini kok bau bu? Kok ada jigong di sini warna kuning? Ah, ibu nggak sikat gigi ya? Aduh, repot kalau begitu. Buyar semuanya. Sampai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, wa ta'arraqul arqa. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha makan, jadi kalau ada kambing, ya, kambing sudah habis dagingnya, masih ada sisa-sisa daging yang lengket di tulang. Itu dijilat oleh Aisyah, dimakan. Bekas jilatannya Aisyah diambil oleh Nabi SAW, kemudian dimakan dari bekas tersebut. Aisyah tatkala melihat seperti ini, semakin cinta kepada Nabi SAW. Dan ini sengaja dilakukan oleh Nabi SAW untuk menambah rasa cinta antara suami dengan istri. Kita seperti gini, kurang perhatian. Di antara romantisnya Nabi SAW, Nabi SAW membaca Al-Quran sambil meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Bayangkan, kepala Nabi di pangkuan Aisyah, kepala Nabi di paha Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW baca Al-Quran. Beliau baca Al-Quran, tidak menghalangi beliau untuk bermesraan dengan istrinya. Coba kalau antum baca Al-Quran, datang istri, mas ganggu. Saya lagi konsentrasi, ganggu-ganggu aja. Kenapa? Karena antum tidak punya hafalan, jadi repot. Harus kalau antum menghafal, santai. Silakan sambil pijit-pijit, antum santai aja baca. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim. Rasulullah SAW menciumku di dalam keadaan berpuasa. Bayangkan, Rasulullah SAW berpuasa, tidak menghalangi beliau untuk mencium apa? Istrinya. Rasulullah SAW beribadah, tidak menghalangi ibadah beliau untuk mencium istrinya, bermesraan dengan istrinya. Yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa shaim. Rasulullah SAW menciumku dan mencium buku, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Di antara romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mandi bareng bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kuntu aktasilu ana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li." Aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempayan, dan kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melombaiku mengambil air sampai-sampai aku berkata, "Da'li da'li, sisakan air buatku, sisakan air buatku." Dalam riwayat yang lain Nabi berkata kepada Aisyah, "Da'ili da'ili, sisakan air buatku, sisakan air buatku." Jadi tatkala mandi rame, jadi mandi bukan diam-diam saja. Diam-diam aja gayungnya sendiri-sendiri, enggak. Tapi rame-rame sambil berlomba-lomba bercanda tatkala sedang mandi. Ini suatu bentuk romantisan, ya. Antum ini sudah sering nonton sinetron, tidak bisa romantis. Nabi SAW sudah mengajarkan keromantisan, mandi bersama Aisyah. Dan Rasulullah SAW tidak hanya, ya, jangan antum beralasan kita sudah tua, malu. Rasulullah SAW umurnya berapa waktu mandi bareng sama Aisyah? Umurnya sekitar 60-an. Antum masih muda-muda, Masya Allah. Ya. Rasulullah sudah sekitar 60-an masih mandi bareng bersama Aisyah. Dan bukan cuma dengan Aisyah. Jangan antum mengatakan karena Aisyah masih muda, makanya enak diajak main-main. Kalau sudah tua istri kita repot. Apa yang mau diajak main? Tidak benar. Rasulullah SAW dari riwayat yang lain, beliau mandi bareng juga bersama Ummu Salamah. Ummu Salamah janda tua, namun masih mandi bareng bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena antum praktekkan sunnah ini. Sunnah yang ditinggalkan. Ditinggalkan orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Sesekali tidak mengapa, sering-sering juga tidak mengapa. Ikhwani fillah azanillahu ayyakum. Di antara romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak melupakan kenangan-kenangan indah. Ya. Oleh karenanya, kenangan indah yang pernah terjadi antara dia dengan istrinya tidak dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu saat saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar Nabi. Tatkala itu Rasulullah, Aisyah dan para sahabat sedang bersafar bareng-bareng. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Taqaddamu fa taqaddamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jalan duluan para sahabat." Para sahabat pun kaget, kok disuruh jalan duluan, meninggalkan Nabi dan Aisyah di belakang. Maka para sahabat pergi. Setelah mereka jauh sudah tidak melihat Nabi, maka Nabi mengatakan, "Ta'ali usabiquki." Wahai Aisyah, sini, kita lomba lari. Bayangkan, subhanallah, suami ngajak istri lomba lari. Antum enggak pernah lomba lari sama istri. Lomba pancong mungkin. Lomba makan oke, lomba pancong, lomba lari enggak pernah. Rasulullah SAW pernah mengajak istrinya apa lomba? Lomba lari. Ini apa, canda? Ya, senanglah istri canda sama istrinya lomba lari.
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ana jariyatun lam ahmilul laham wa lam abdun. Aku adalah seorang gadis kecil, masih kurus, belum gemuk badanku. Tatkala mereka pun lari, Rasulullah SAW sudah tua, sudah sekitar 60-an. Aisyah masih kecil, masih gadis, larinya cepat. Akhirnya Rasulullah SAW pun kalah. Kalah lomba lari. Rasulullah SAW pun terdiam. Subhanallah, hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu. Rasulullah SAW menunggu kapan kesempatan balas dendam. Tahun berlalu, sampai Aisyah gemuk ya. Gemuk itu bukan sehingga tidak kuat lari, itu butuh bertahun-tahun kira-kira. Gak mungkin sebulan dua bulan kemudian gemuk gak kuat lari. Artinya setelah bertahun-tahun Aisyah sudah gemuk, Aisyah bersafar lagi bersama Nabi SAW dan para sahabat. Tatkala sedang bersafar, Rasulullah SAW mengatakan, sudah cukup saatnya untuk balas dendam. Rasulullah SAW mengatakan, taqaddamu, wahai para sahabat, kalian jalan di luar. Para sahabat, fataqaddamu, mereka pun jalan di luar. Kemudian kata Nabi, ta'ali usabiquki, mari kita lomba lari. Begitu lomba lari, Aisyah sudah gemuk, kalah dia. Kemudian Nabi SAW tertawa, kata Nabi SAW, hadihi bitilkas sabqah, ini untuk membalas kekalahan saya yang dulu. Subhanallah, Rasulullah masih ingat kenangan indah lomba lari bersama istrinya berapa tahun yang lalu. Kenangan-kenangan indah diingat oleh Nabi, bahkan Nabi mencandai. Kita mana seperti itu ikhwan? Istri kita terkadang bilang, Bi, masih ingatkah kamu waktu dulu? Kapan itu? Kapan? Itulah waktu kita makan di restoran ini. Restoran yang mana? Kamu macam-macam aja, Abi lagi sibuk. Jangan. Subhanallah, Nabi SAW ingat akan hal itu. Istri kita mungkin nyari-nyari kalung. Kita pernah dulu kasih kalung dari mutiara, mungkin dia sekarang pakai kalung emas. Kemudian dia ambil kalung tersebut, mutiara, padahal mutiara palsu, tapi dia buka lemari, wah ada kalung mutiara dia pakai. Bi, masih ingat gak kalung ini? Kalung apaan tuh? Padahal kita yang kasih dulu. Siapa yang kasih kamu kalung? Gak usah pakai kalung, gak begitu. Waduh. Padahal tadi maunya romantis. Padahal tanda cintamu dahulu, semuanya buyar. Aduh, Abi ini repot kayak gini caranya. Tapi Nabi SAW luar biasa. Romantis, bahkan mengingat kenangan-kenangan indah bersama istrinya. Dan ini menjadikan Aisyah lebih cinta kepada Nabi. Sampai masalah-masalah tadi yang sepele-sepele diperhatikan oleh Aisyah. Kemudian juga di antara romantisnya Nabi SAW, satu saat tatkala hari Idul Fitri atau Idul Adha, tatkala orang-orang Habasyah mereka sedang bermain-main perang-perangan di Masjid Nabawi. Dan Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, ya lihat orang mereka main-main. Diajak nonton oleh Nabi SAW. Maka Aisyah pun dari dalam rumah kemudian berdiri, dan Rasulullah SAW berdiri di luar. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha meletakkan dagunya di pundak Nabi dan menempelkan pipinya di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nonton. Jadi bertelekan kepada Nabi untuk nonton orang-orang Habasyah. Setelah itu, setelah berapa lama nonton, Rasulullah SAW sabar. Kemudian kata Rasulullah SAW, hasbuk, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Rasulullah SAW biarkan lagi Aisyah nonton. Sudah berapa lama lagi nonton? Rasulullah mengulangi lagi, hasbuki, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Dibiarin lagi nonton seberapa lama. Rasulullah SAW mengulangi lagi, hasbuki, sudah cukup. Akhirnya kata Aisyah, sudah cukup. Aisyah sengaja berlama-lama untuk menonton orang-orang Habasyah tersebut. Kata Aisyah, saya tidak ada minat untuk melihat mereka main perang-perangan, tapi agar orang-orang tahu kedudukan saya di sisi Nabi SAW. Jadi Aisyah lagi pamer waktu itu. Pamer bagaimana dia meletakkan pundaknya di dagunya di pundak Nabi dan menyiapkan pipinya di pipi Nabi. Di pipi Nabi SAW. Oleh karena antum harus paham. Terkadang istri antum ingin pamer sama antum bahwasanya antum cinta sama dia. Nabi SAW menyatakan rasa cintanya kepada Aisyah tatkala ditanya, "Man ahabbu nasi ilaiki ya Rasulullah?" Siapa yang orang paling kau cintai, kata Rasulullah, "Aisyah." Bayangkan istri kita kalau dengar suaminya ngomong begitu di hadapan teman-temannya. "Yang paling saya cintai istri saya." Terus sampai ke telinga istri kita, wah kepalanya besar langsung. Rasulullah SAW tidak segan-segan untuk mengungkapkan seperti itu. Yang paling saya cintai siapa? Aisyah. Dan ini akan sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena para sahabat semua tahu orang yang paling, istri yang paling dicintai oleh Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga mereka tatkala ingin berikan hadiah kepada Nabi, mereka nunggu kapan Nabi di rumahnya Aisyah. Kalau Nabi lagi di rumahnya Aisyah, hatinya berbinar-binar, pas untuk kasih hadiah. Para sahabat tahu Rasulullah SAW sangat cinta kepada Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha tadi ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya Nabi cinta kepada dia. Dia punya kedudukan di sisi Nabi. Sehingga dia ingin lama-lama menunjukkan di hadapan orang-orang, dia pun berdiri dengan menempelkan pipinya kepada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah istri kita pun terkadang demikian, antum harus paham. Istri kita itu terkadang ingin membanggakan kita di hadapan teman-temannya. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu yakum, kalau ternyata suatu saat antum lagi berjalan sama istri antum,
kemudian antum melewati teman-teman istri antum, kemudian istri antum megang tangan antum, maka biarin saja. Jangan antum bilang jangan. Dia lagi biarin aja, enggak jadi masalah. Lagian kan gratis, tidak bayar. Kecuali kalau dia minta belikan apa, tanda cinta, atau repot belikan mobil, belikan anu, aduh repot. Antum biar aja, biarin aja. Subhanallah. Karena dia ingin orang-orang tahu antum cinta sama dia dan dia bahagia tatkala itu. Maka antum perhatikan perasaan wanita seperti itu. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara romantisnya Nabi SAW tatkala Sofiyah ingin naik di atas unta, maka Nabi SAW menegakkan kakinya untuk diinjak pahanya oleh Sofiyah untuk naik ke atas apa? Unta. Luar biasa. Apakah antum bisa seperti itu? Kita kadang kalau naik mobil, mau naik mobil, ibu lewat sana, lewat sana, lewat sana. Harusnya kan kita bukakan pintu, silakan istriku, sayangku, sudah masuk, boleh tutup. Kamu lihat sana, lihat sana. Akhirnya antum jauh dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sekali ya. Kita bukan antum saja, kita semua. Barikan ikhwani fillah azani wa barang siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya, dia tahu bahwasanya tidak mungkin ada seorang suami yang bisa seperti ini kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak hadiah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau uhdiya ilayya kira'un la qabiltuhu, walau du'itu ilaihi la ajabtuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau saya diberi hadiah berupa kaki kambing atau kikil kambing, saya akan terima. Dan kalau saya diajak untuk makan malam hanya makan atau makan siang, diajak walimah ternyata cuma makan kaki kambing, saya akan datang." Nabi SAW menyatakan demikian. Dan dia tidak pernah menolak pemberian orang lain. Kenapa? Rasulullah SAW ingin menyenangkan hati orang lain. Kita mungkin kalau dikasih hadiah kaki kambing, kita bilang, aduh, orang ini menghina saya. Masa saya dikasih hadiah kaki kambing? Orang itu pelitnya luar biasa. Masa kasih hadiah? Hei kambing. Rasulullah SAW tidak kasih hadiah, diterima. Antum kalau diberi hadiah sama orang bagus atau jelek, antum terima. Kalau antum tidak suka, kasihkan lagi sama orang lain. Kalau diundang orang untuk makan, antum bisa mampu datang, maka datanglah. Sisihkan waktu untuk memenuhi undangan orang lain. Sisihkan waktu bahwasanya ini waktu untuk beramal. Jangan sampai datang kepada setan sama antum. Antum jangan datang makan sama dia. Waktu antum habis, antum lebih baik baca buku, lebih baik baca Quran, lebih baik hafal hadis. Ini enggak benar ini. Ini dari setan seperti ini. Antum belajar hadis untuk baca Quran, apa untuk beramal. Sekarang datang waktunya beramal, antum diundang untuk makan malam. Ini menyenangkan hati orang. Rasulullah SAW mengatakan penuhi undangan saudaramu. Kemudian datang setan mengatakan jangan, jangan, jangan. Sisihkan waktu, penuhi undangan dia, senangkan hatinya, maka Allah akan beri berkah kepada antum, kepada ilmu antum. Oleh karenanya, saya pernah ketemu dengan supirnya Syekh Abdullah Al-Jibrin, Ibn Jibrin rahimahullahu ta'ala. Supirnya ada di Cirebon, Ustaz Hamzah kalau tidak salah nama. Saya tanya sama dia, dia setahun jadi supirnya Syekh. Saya tanya, Ustaz, apakah yang aneh, yang keajaiban yang antum lihat dari Syekh Jibrin? Dia sebutkan banyak keajaiban, artinya akhlak-akhlak mulia Syekh Jibrin. Namun di antaranya dia mengatakan, Syekh Jibrin itu punya daftar makan malam selama setahun. Jadi ada orang yang minta undang makan Syekh, catat kata dia, catat. Jadi tiap hari dia ngantar makan malam di rumah orang. Artinya subhanallah, dia punya waktu. Itu Syekh bukan seperti kita, sok sibuk ya. Kita istri cuma satu sudah sok sibuk. Terus kemudian dakwah baru sekali-sekali sudah sok sibuk. Seakan-akan orang penting di alam semesta ini. Syekh Jibrin yang luar biasa seperti itu, orang alim luar biasa, punya waktu untuk makan malam tiap malam. Saya kalau tidak dengar langsung dari supirnya, saya tidak percaya. Tapi saya yang tiap hari ngantar, Ustaz. Ngantar. Setiap hari ada jadwalnya. Jadwal setahun. Hari ini di fulan, hari ini di fulan, hari ini di fulan. Kenapa? Menyenangkan hati. Oleh karena beliau dicintai oleh banyak orang. Ya, meskipun kita tahu beliau ada, mungkin ada kesalahan. Tapi beliau dicintai oleh banyak orang. Kenapa? Karena demikian akhlak beliau yang sangat, sangat mulia. Ya. Ikhwani fillah azani Allah wa'ayakum. Di antara para ulama yang memiliki akhlak seperti ini, contohnya seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Syekh Abdul Razak pernah bercerita bahwasanya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, setiap rumah yang ada di Unaizah pernah dimasuki oleh beliau. Artinya beliau pernah masuk bertamu di rumah, semua rumah yang ada di Unaizah. Ya, karena zaman dahulu rumah tidak banyak, tidak seperti sekarang. Padahal Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di orang yang super sibuk. Pernah saya dengar ceramah di Idaatul Quran, dikisahkan bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di pernah melewati orang-orang Arab yang sedang kahwah, minum kahwah. Lagi jagongan, lagi apa? Majlis. Maka Syekh mengatakan, ya ikhwan, kalau seandainya waktu kalian bisa saya beli, saya akan beli.
Kenapa? Beliau kekurangan waktu. Para ulama itu kekurangan waktu. Sulit bagi, artinya waktu buat ibadah, waktu buat dakwah, waktu buat baca, waktu buat keluarga, waktunya kurang. Tetapi dia masih sempatkan waktu untuk mendatangi, bertamu di rumah-rumah orang untuk menyenangkan hati mereka. Dan di antara yang menakjubkan seperti kisah yang disampaikan oleh anaknya. Tatkala Syekh Abdurrahman bin Asir As-Sa'di sedang berjalan, tiba-tiba datang seorang bercerita, "Syekh, ada kejadian demikian dan demikian." Maka Syekh mendengarkan dengan baik sampai orang itu selesai bercerita. Dan tatkala orang itu melihat Syekh mendengar dengan baik, dia senang, namanya kita lagi cerita, kemudian orang dengar, oh begitu ya, dia senang, dia semangat untuk cerita. Kemudian dia pergi. Datang lagi orang kedua, "Syekh, ada kejadian begini." Ceritanya sama seperti yang pertama. Namun Syekh mendengarkan seperti pertama kali mendengarkan. Oh begitu, kenapa? Ingin menyenangkan hatinya. Sementara sang anak yang menemani Syekh sudah, ini orang lagi ceritanya sama lagi. Datang lagi orang ketiga, ceritanya sama lagi, Syekh dengarkan lagi. Kalau kita ya ente ketinggalan zaman. Ente ngabisin waktu, saya kira ada apa, ternyata gak ada apa-apa. Apalagi orang yang tidak sabar, dia baru ngomong belum selesai sudah dipotong. Ya, banyak orang seperti ini. Namun lihat bagaimana Syekh, ya, dia punya waktu untuk menyenangkan hati orang. Dan ini kan demikian akhlak Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Lau du'itu ila qira'in la ajabtuhu." Kalau saya diundang untuk hanya makan kikil kambing, saya akan memenuhi undangan tersebut. Dan ini akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa fi din azani Allahu iyyakum, di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hal memaafkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat memaafkan. Di antara hadis yang sangat menakjubkan tentang sifat memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik. Yang kita tahu bahwasanya orang-orang munafik senantiasa berusaha menunggu-nunggu kehancuran Islam. Bahkan mereka berkhianat di waktu-waktu yang sangat genting. Sebagaimana yang mereka lakukan tatkala perang Uhud. Tatkala Rasulullah SAW keluar bersama pasukan kaum muslimin dengan berjumlah 1000 orang. Kemudian keluar setelah hari Jumat, keluar menuju ke Jabal Uhud. Kemudian mereka bermalam di daerah sekitar Jabal Uhud. Kemudian di pagi hari, hari Sabtu, tatkala tiba waktunya berperang, sebentar lagi berperang, tiba-tiba orang munafik 300 orang mundur. Mereka berkhianat di waktu-waktu genting, tatkala sebentar lagi berperang. Karena memang mereka demikian, membuat makar yang sangat luar biasa. Dan pimpinannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan bukan cuma Nabi yang diganggu, bahkan istri Nabi Aisyah dituduh sebagai pezina. Yang yatawalla kibrahu siapa? Yang mengatur semua ini, yang menjadi provokator siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik. Sampai sebagian sahabat terprovokasi ikut-ikut menuduh Aisyah sebagai pezina. Sampai-sampai Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hal min rajul, hal man ya'dzuruni min rajulin qad balagani adzahu fi ahli baiti." Ya. Siapa yang mau menolong saya, ya, terhadap seorang yang telah mengganggu istriku, kata Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW merasa sakit dengan gangguan Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, jadi ini hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari, ya, tatkala itu meninggal dalam keadaan miskin. Anaknya orang Islam, anaknya sahabat. Miskin, tidak punya kain kafan. Meninggal dalam penuh kehinaan. Gembong orang-orang munafik. Maka datanglah putranya menemui Nabi SAW. Dia mengatakan, "Rasulullah, ayahku meninggal dunia. Boleh saya minta bajumu untuk mengkafankan ayah saya?" Rasulullah berikan bajunya. Buat mengkafani siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. "Ya Rasulullah, salli alaihi wa du'ulahu." "Ya Rasulullah SAW, doakanlah ayahku. Dan solatkanlah jenazah ayahku." Maka Rasulullah SAW berdiri di rumahnya, berangkat menuju rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal ini kepalanya orang-orang munafik. Sudah diberikan bajunya, ingin menyolatkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Rasulullah SAW masih berharap agar Allah memaafkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, bagi bersihnya hati Nabi SAW. Sampai tidak dendam kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasulullah SAW berusaha menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, karena Rasulullah SAW mengambil hukum zahir. Namanya zahirnya Abdullah bin Ubay bin Salul, meskipun gembong orang munafik, tapi zahirnya KTP-nya Islam. Dan orang Islam kalau meninggal boleh disolatkan. Maka Nabi bersikeras untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Datanglah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memegang baju Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alam yanhaqallah antusalli alal munafiqin." "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarangmu untuk menyolatkan orang-orang jenazah orang-orang munafik?" Bahkan Umar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 maratan falayaghfirallahu lahum."
Kata Allah Subhanahu wa taala, kau memintakan ampun bagi orang munafik atau kau tidak memintakan ampun bagi orang munafik. Bahkan kalau kau mintakan ampun selama 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Kata Rasulullah sallam, inni khayyirtu baina khayraitain. Aku telah diberi pilihan oleh Allah di antara dua kebaikan. Aku mohonkan ampun atau aku tidak mohonkan ampun. Saya pilih mohonkan ampun. Kata Nabi SAW, kalau saya tahu, saya mohonkan ampun bagi Abdullah bin Ubay bin Salul lebih dari 70 kali Allah akan maafkan dia, maka saya akan mohonkan ampun. Rasulullah SAW benar-benar berharap agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pun salat jenazah, Allahu Akbar. Diikuti oleh sebagian sahabat, ikut salat jenazah. Kemudian Rasulullah SAW tatkala setelah dikubur ingin mendoakan di kuburan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan kemuliaan Umar bin Khattab. Ya, karena Allah menurunkan ayat sesuai dengan perkiraan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali engkau salat kepada seorang yang meninggal di antara mereka, dan jangan kau doakan di atas kuburan mereka. Maka Rasulullah SAW pun berhenti dan tidak melanjutkan doanya. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi SAW hatinya lembut. Sampai orang munafik yang mengganggu Nabi SAW, mengganggu istri Nabi SAW, Rasulullah SAW tidak nampak dendam dalam hatinya, bahkan ingin agar Allah mengampuni dia. Siapa di antara kita bisa demikian? Saya pernah bertemu dengan seorang, dia punya masalah sama orang lain. Maka dia mengatakan kepada saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga si fulan disempitkan kuburannya nanti. Ini belum mati, belum dikubur, sudah didoakan semua kuburannya disempitkan karena saking jengkelnya. Padahal masalah sepele. Tapi mikir orang sekarang jengkel sama orang lain, sulit untuk memaafkan. Ya, sulit untuk memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Dan hadis-hadis tentang bagaimana memaafkannya Nabi kepada orang-orang sangatlah banyak. Namun waktu yang tidak cukup, kita lanjutkan pada keajaiban akhlak Nabi yang lain. Di antara keajaiban akhlak Nabi SAW adalah terhadap anak-anak. Cintanya Nabi SAW kepada anak-anak luar biasa. Idza marra bi sibyan sallama alaihim. Nabi SAW kalau melewati anak-anak, Rasulullah SAW yang memulai salam kepada anak-anak. Rasulullah SAW orang tua, anak-anak masih kecil, tapi dengan penuh tawadhu'nya Rasulullah SAW beri salam kepada anak-anak. Sebagian kita tidak demikian. Sebagian kita ketemu dia yang masih muda harus salam sama saya. Dia murid saya ustaz, dia harus beri salam sama saya. Padahal muridnya 80 tahun, dia masih muda ustaznya. Artinya yang muda yang salam kepada yang tua. Assalamualaikum tidak lihat mukanya. Ya buat apa kalau salam seperti itu? Minimal antum balas salam sebagaimana? Ya, apa yang kemesraan yang dia. Kalau dia salam dengan senyum, jawab juga dengan senyum. Ikhwani fillah azani Allah ayakum. Rasulullah SAW solat sambil menggendong Umamah. Yusolli wa huwa hamil Umamah. Umamah cucunya Nabi SAW. Putrinya Zainab, putrinya Abil As. Pernikahan antara Zainab dengan Abul As. Rasulullah SAW sering bersama cucunya tersebut. Tatkala tiba waktu solat, Rasulullah SAW tidak mengatakan, cucuku kamu sama ibumu dulu. Ya, nanti habis solat baru kakek balik. Tidak, Rasulullah SAW bawa cucunya tersebut. Dibawa sambil solat. Dilihat oleh para sahabat. Bahkan suatu saat Rasulullah SAW solat, lagi solat bersama para sahabat, ya. Sebenarnya dalam hadis Syaddad bin Al-Had radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan suatu saat Rasulullah salat bersama kami. Tatkala Rasulullah SAW sujud, tiba-tiba datang Hasan atau Hussein naik di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah pun sujudnya lama sekali. Para sahabat bingung, kok lama sekali? Sampai Sahal bin Al-Had, Syaddad bin Al-Had, dia mengatakan farafa'tu ra'si min bainina, saya pun angkat kepalaku, ada apa kok lama sekali? Faida sabiyyu ala dhahri Nabi SAW, tiba-tiba ada anak kecil di atas. Lihat, saya kembali lagi. Kirain ada apa kok lama sekali. Ini tidak sabar, ada apa ini? Kembali lagi. Dan Rasulullah masih terus sujud. Luar biasa. Begitu selesai salat, para sahabat datang mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, innaka sajadta sajdatan atoltaha. Ya Rasulullah, kau sujudnya panjang sekali. Auhiya ilaika amsa am hadatsa syai. Apakah kau diberi wahyu oleh Allah tatkala lagi sujud sehingga lama sekali sujudmu? Ataukah terjadi sesuatu? Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Walakin ibni, tapi cucuku ini, irtahalani. Dia naik di atas pundakku, jadikan aku kuda-kudaan. Fakarihtu an wajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Dan saya tidak ingin, dia lagi asik-asik, saya berhentikan, saya tidak mau. Biarin dia sampai puas-puasnya. Subhanallah, para sahabat semua jadi korban, harus sujud. Untuk menyenangkan siapa? Hasan atau Husain. Luar biasa, Rasulullah biarin aja.
Setelah dia turun baru, dia Rasulullah tidak turunkan dia turun sendiri. Sudah capek Rasulullah baru Allahu Akbar. Coba kalau ada anak seperti itu zaman sekarang. Oleh karena sebagian, apakah boleh kita bawa anak-anak ke masjid? Boleh, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi raya ustaz, anak-anak sekarang tidak seperti anak-anak dulu. Waduh, kalau kita bawa ke masjid ustaz, aduh kacau. Karena bapaknya juga tidak seperti bapak yang dulu. Oleh ikhwani fillah sanillah, boleh bawa anak-anak tapi tentunya diatur ya, yang rapi, jangan digabungkan bareng-bareng, di apa dibedakan antara ya yang satu dengan yang lainnya. Ikhwani fillah sanillah, yang terakhir saya tutup dengan keajaiban akhlak Nabi adalah tentang amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah dikenal memiliki akhlak yang buruk, tidak pernah sama sekali. Dan tidak pernah dikenal pernah minum khamar, tidak pernah. Rasulullah SAW tidak pernah menyembah patung sama sekali. Dan memang Allah jaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi menjadi nabi telah dijaga akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau seandainya di zaman jahiliyah sebelum Nabi diangkat menjadi nabi pernah minum khamar atau pernah berzina atau pernah misalnya sembah patung, maka tatkala Nabi berdakwah mereka mengatakan, "Ngapain kamu dakwah? Kamu juga dulu begitu." Tapi Nabi dijaga. Oleh karena disebut dalam hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Al-Abbas membantu orang-orang musyrikin untuk mengangkat batu untuk membangun Ka'bah, Abbas Al-Abbas pamannya memberi ide, "Wahai Rasul, wahai Muhammad, letakkan izarmu di atas pundakmu supaya tidak sakit waktu mengangkat batu." Waktu Rasulullah SAW akan mengangkat izarnya, dan kalau kelazimannya, konsekuensinya kalau Rasulullah SAW mengangkat izarnya maka akan nampak auratnya. Begitu Rasulullah SAW ingin mengangkat auratnya, Allah jadikan Nabi pingsan. Allah jadikan apa? Nabi pingsan sehingga terjaga. Ya, sehingga terjaga. Dalam beberapa riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama disebutkan juga tentang Nabi SAW tatkala menggembala kambing, Rasulullah SAW melihat anak-anak muda menghadiri acara walimah di kota Mekah. Di situ ada mizmar, ada suruling, ada musik-musikan. Namanya Rasulullah SAW masih muda, dia juga ingin hadir acara-acara tersebut. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada temannya, "Kamu tolong jaga kambing saya ingin hadir acara walimah." Maka berangkat Rasulullah SAW menuju acara walimah tersebut. Namun sebelum sampai, dijadikan pingsan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan bangunnya? Tatkala matahari terbit baru bangun. Acara walimah sudah selesai, baru Rasulullah SAW sadar. Karena kalau sadarnya tengah malam masih lanjut lagi jalan. Tapi Allah biarkan dia pingsan sampai ini karena Allah menjaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak pernah dikenal dusta sedikit pun. Oleh karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang musyrikin, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Kalau saya kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian dengan tiba-tiba, akuntum musaddiqiyya, apa kalian akan benarkan aku?" Kata mereka serempak, "Ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau dusta sama sekali wahai Muhammad. Ma jarrabna alaika illa sidqan, kami tidak mengetahui kecuali engkau jujur wahai Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad." Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, "Fa inni nadhiru lakum baina yaday adzabin syadid." Kalau gitu saya ingatkan tentang azab yang ada di hadapan kalian, azab yang pedih kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Artinya Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang amanah sampai dijuluki dengan Al-Amin. Sekarang saya tanya sama antum. Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin, apakah karena dia diam di rumahnya atau karena bergaul dengan orang lain? Hah? Karena bergaul. Tidak mungkin dia dijuluki Al-Amin kecuali bergaul dengan masyarakat. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara akhlak yang mulia bergaul dengan masyarakat. Tetapi orang yang cerdas, dia bergaul dengan masyarakat namun dia tidak terbawa dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Tetap memberi salam kepada mereka, tetap lembut kepada mereka namun tidak terbawa dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Nabi SAW bergaul dengan orang-orang musyrikin, berdagang dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Padahal mereka peminum khamar, mereka berzina, namun Rasulullah SAW bisa menjaga akhlaknya dengan tetap berinteraksi dengan mereka. Ini orang yang hebat seperti ini. Bukan yang beragama kemudian diam-diam eksklusif, tidak bergaul dengan masyarakat. Apalagi dijauhi. Apalagi ditakuti oleh masyarakat. Ini bukan akhlak yang mulia. Perhatikan hadis ini, kata Nabi SAW, "Akmaluhum imanan, akmalul mu'minina imanan, ahasinuhum akhlaqa." Yang paling orang beriman, yang paling tinggi imannya, yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muwatti'una aknafan, alladzina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan pundak mereka, itu mudah untuk bergaul. "Alladzina ya'lafun," mudah untuk bergaul, "wa yu'lafun," dan mudah untuk diajak bergaul. "La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf." Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Oleh karena orang yang mudah diantak bergaul, di antara bukti akhlak yang mulia, orang betah ngobrol sama dia. Orang ini kita ajak ngobrol enak. Dia membuka dirinya, senyum. Ya.
Karena tidak mungkin dia bisa mudah untuk bergaul kecuali dibangun di atas akhlak yang mulia, mudah senyum, rendah diri. Tapi kalau dia angkuh, dia wajahnya abus terus, apa namanya, cemberut terus, siapa yang bergaul sama dia? Apalagi lisannya kotor selalu menyakitkan, orang tidak mau bergaul sama dia. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, orang yang ditinggalkan oleh masyarakat kenapa takut keburukannya. Dalam riwayat Muslim kata Nabi SAW, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah inda Allah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah, orang yang ditinggalkan masyarakat karena jeleknya lisannya. Kenapa? Buruknya perkataannya. Dan orang bangga tatkala dia orang takut sama dia, dia bangga. Ini keburukan. Justru akhlak yang mulia adalah orang mudah untuk bergaul dengan orang lain. Murah, senyum, ramah. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada ikhwas kalian, antum bergaul dengan masyarakat, salam kepada mereka. Lewat mereka, beri salam kepada mereka, betapapun kondisi mereka. Ya. Jangan sampai antum malah eksklusif tidak memberi salam kepada mereka. Bagaimana perasaan masyarakat? Contohnya masyarakat lagi mungkin lagi main-main gitar, genjreng-genjreng-genjreng, antum lewat ke masjid, antum tidak beri salam. Datang setan sama dia tuh. Itu sok sekali orang itu. Ini memang dia malaikat kita penghuni neraka jahanam gitu. Dan itu akan dibisikkan oleh setan. Tapi kalau antum salam, assalamualaikum, gimana kabarnya? Saya ke masjid dulu ya. Ini dakwah secara tidak langsung. Dia ke masjid, kita main gitar, gimana? Sampai saya pernah bersama istri saya pernah melewati seorang, ya, kita lagi ngisi pengajian, tiba-tiba istri saya beri salam, biasa istri saya apa, sok kenal sok dekat, assalamualaikum katanya. Ibu ini langsung kaget, bilang waalaikumsalam. Setelah istri saya lewat, dia gerundel sendiri di belakang, dia mengatakan, ini begini, teman-temannya semua tidak ada yang seperti ini. Artinya apa? Ternyata banyak orang bercadar kalau lewat tidak beri salam. Ini salah, ini bukan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, tebarkan salam. Kita tetap berakhlak mulia kepada masyarakat, namun ingat, jangan sampai bergaul berlebih-lebihan sehingga terjerumus dalam maksiat yang mereka lakukan. Oleh karena Nabi SAW tidaklah dikenal sebagai orang al-amin, orang yang terpercaya, kecuali setelah bergaul dengan masyarakat, sehingga dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy, dia orang yang amanah. Yang menakjubkan, setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, kemudian orang-orang musyrikin memberi gelaran dengan gelaran yang buruk. Dikatakan kazzab, pendusta, dikatakan sahir, dikatakan penyihir, dikatakan mashur, in tattabi'una illa rajulan mashura, dikatakan orang yang tersihir, dikatakan sebagai kahin, dukun, dikatakan syairun majnun, penyair gila. Namun subhanallah, meskipun mereka menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan tersebut, dikatakan pendusta, mereka tetap memberi, menitip barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Jadi mereka mengatakan, Muhammad, ente kazzab, ente majnun, ini saya titip barang saya. Kok bisa bergabung? Saya juga sampai sekarang saya heran. Kok bisa seperti itu orang-orang musyrikin? Jadi hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Nabi adalah orang yang amanah. Meskipun di siang hari bolong mereka mengatakan Nabi kadzdzab, pendusta, namun barang berharga mereka tetap mereka titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ali bin Abi Thalib selama 3 hari 3 malam untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada orang-orang musyrikin Arab. Rasulullah tidak bawa kabur. Ya. Ini mumpung mereka ingin bunuh saya bawa kabur semuanya, kurang ajar mereka. Tidak, Nabi SAW mengembalikan barang-barang tersebut. Ini ajaib, sungguh keajaiban bagaimana amanahnya Nabi SAW yang sangat luar biasa. Demikianlah ikhwani fil azani Allah, apa yang saya sampaikan. Dan saya ingatkan bahwasanya tidaklah kita menyampaikan tentang mukjizat akhlak Nabi SAW kecuali kita ingin semakin mencintai Nabi SAW. Dan kita ingin mencontohi secercah dari akhlak Nabi SAW. Kita ini hidup sebentar tidak lama. Orang yang cerdas berusaha mencari amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang sederhana tapi pahalanya sebanyak-banyaknya, pahalanya sebesar-besarnya. Di antara amalan yang mendatangkan pahala paling besar adalah akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat daripada akhlak mulia yang ditimbang pada hari kiamat. Kalau orang berakhlak mulia ditimbang hari kiamat langsung timbangannya berat. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat seorang yang senantiasa berpuasa, senantiasa sholat malam dengan akhlak yang mulia. Orang ini jarang sholat malam, orang ini tidak sholat malam, orang ini tidak apa? Tidak puasa sunnah. Tetapi dia memiliki akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Apa faedahnya seorang yang rajin sholat namun ternyata tidak bisa menjaga lisannya, tidak, akhlaknya buruk? Dzukira li Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulana, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita,
ya, taqumul lail wa tasumun nahar, senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah, wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, akan tapi lisannya tidak bisa dia jaga, menyakiti hati-hati tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan bagi orang ini, wanita ini, dia di neraka jahannam. Wa dzukira li Nabi SAW anna fulana, disebutkan kepada Nabi tentang wanita yang lain. La tusalli ila al-maktuba wa la tasumu ila ramadhan, tidak puasa kecuali bulan Ramadhan, tidak salat kecuali salat lima waktu. Wa tatasaddaq bi athwaqin bi athwarin min aqid, dan hanya bersedekah sedikit saja, tetapi dia bisa menjaga lisannya. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah, dia apa namanya, di surga. Maka sungguh celaka orang-orang yang sudah tidak salat malam, kemudian tidak berpuasa sunnah, kemudian lisannya suka menyakiti hati orang-orang lain. Orang ini adalah orang yang celaka, yang tidak berakhlak mulia, yang dikhawatirkan akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita akhlak yang mulia. Allahumma hdina li ahsanil akhlaki la yahdi li ahsaniha ila ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha ila ant, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya meninggalkan sholat karena malas? Meninggalkan sholat karena malas hukumnya dosa besar. Meskipun para ulama khilaf, orang seperti ini kafir atau tidak. Tapi yang rajih, kalau dia hanya meninggalkan sholat sesekali dan tidak meninggalkan sholat secara mutlak, maka dia seorang muslim. Tapi dia telah melakukan dosa besar. Dan dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina. Dan daripada dosa mencuri. Kalau orang berzina dan mencuri, ulama semua sepakat bahwasanya dia masih muslim. Tetapi orang yang sholat diperselisihkan, dia kafir atau tidak. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat dosa yang sangat besar, lebih parah daripada mencuri dan berzina. Allah alam bisawab. Bagaimana ciri-ciri orang-orang munafik di zaman ini? Orang-orang munafik sekarang tidak perlu sembunyi-sembunyi. Tidak di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW, orang munafik sembunyi-sembunyi. Ya. Kenapa? Karena mereka takut dengan kejayaan Islam. Yang ada sekarang orang-orang zindiq. Orang-orang yang menampakkan kekufuran namun KTP-nya Islam. Jadi orang zindik seperti itu. Bedanya orang zindik sama munafik, dulunya sama munafik. Cuma kalau munafik menyembunyikan kemunafikannya, orang zindik enggak, orang zindik menampakkan kemunafikannya. Dan sungguh menakjubkan, ikhwani fillah. Ini semakin buat kita yakin bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Antum coba lihat orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka ketemu Nabi langsung. Mereka lihat akhlak Nabi langsung. Mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap saja tidak beriman. Berarti menunjukkan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin baru lihat ada ustaz saja kita sudah dapat hidayah. Ini orang munafik. Kalau Allah berikan hidayah dengan sebab sedikit saja sebab, kita bisa dapat hidayah kalau Allah izinkan. Ini orang munafik, melihat seluruh sebab hidayah. Namun mereka tidak beriman. Mereka melihat kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, luar biasanya akhlak Nabi, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang sekarang, orang zindik seperti orang-orang liberal, mereka menampakkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka itu orang-orang munafik zaman sekarang. Bukan orang munafik, orang zindiq. Kekufuran mereka tampakkan. Yahudi masuk surga, Nasrani masuk surga, homoseksual tidak mengapa. Ya. Ini adalah kekufuran seluruhnya. Tidak pakai jilbab tidak mengapa, tidak sholat juga tidak mengapa. Ini zindiq, KTP-nya Islam tapi orang-orang zindiq. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Ya, kalau kalian melihat mereka penampilannya oke, kalau kalian mendengar perkataan mereka, perkataannya oke. Itulah orang-orang liberal sekarang ini, penampilannya masya Allah, berdasi, necis, tidak seperti antum-antum ini modelnya. Kemudian apa, kemudian perkataannya indah-indah, kalau bicara masya Allah, bahasanya sudah tidak pahami, ya, bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa, ya, prekrok-prekrok, enggak paham mana bahasanya, bahasa-bahasa intelektual kata mereka, ya. Orang banyak terpukau dengan kekufuran mereka. Adapun orang munafik yang menyembunyikan, jadi orang munafik benci sekarang terhadap Islam, ya, itu tidak tergambarkan di tanah air kita, sulit. Itu hanya tergambarkan misalnya di Arab Saudi, yang di mana negara menerapkan hukum Islam. Kalau dia nampakkan kekufuran, dia takut. Sekarang orang menampakkan kekufuran tidak takut sama sekali. Ngapain dia sembunyikan kemunafikan dia? Dia tampakkan sekarang. Bagaimana kalau undangan makan bercampur acara bid'ah? Apa tetap kita hadiri? Maksudnya bagaimana acara bid'ah? Allah alam ya. Kalau acara bid'ah, total acara bid'ah murni, maka jangan kita hadiri. Tetapi kalau ternyata acaranya asalnya syar'i, kemudian tercampur dengan bid'ah sedikit, ya. Ya sebagaimana tempat-tempat yang lain, ya.
Dia bukan acara murni bid'ah, bukan acara perayaan bid'ah, tapi dia acara makan-makan biasa, cuma ada orang datang kemudian bikin bid'ah di situ. Saya rasa tidak menghalang kita untuk hadir, karena di mana-mana tempat juga maksiat. Antum kemana juga maksiat. Antum naik pesawat juga maksiat, ya. Antum mau umrah juga naik pesawat maksiat, antum ke bandara maksiat seluruhnya. Antum kemana-mana juga ada maksiat. Berbeda kalau acara bid'ah yang murni, memang perayaan murni itu bid'ah. Tapi kalau acaranya syar'i, asalnya memberi makan itu syar'i, mengundang orang makan itu syar'i, kemudian ada melakukan bid'ah di situ, ya, mudah-mudahan tidak mengapa selama antum tidak bisa dianggap mendukung acara bid'ah tersebut. Contohnya juga sering saya ditanyakan adalah bagaimana acara walimahan yang ada musiknya, ada ikhtilat di antara laki-laki dengan wanita. Acara seperti ini tidak usah kita hadiri. Tapi kita berusaha menghadiri di akhir acara. Karena hukum asalnya walimah itu syar'i, cuma tercampur dengan perkara-perkara yang haram. Antum datang setelah pemusiknya sudah pulang semua, antum datang terakhir. Tapi antum datang terakhir, jangan tidak bawa amplop. Sudah datang terlambat, tidak bawa amplop. Datang bawa hadiah, maaf saya tidak datang. Menyenangkan hati dia. Itu orang Islam beradab. Orang ini ternyata berakhlak mulia. Kalau antum kenapa terlambat? Aduh, saya tidak biasa dengar musik-musik. Tidak jadi masalah. Saya tidak suka dengan musik-musik. Tapi saya berdoa semoga engkau pernikahannya jadi doa. Ini indah seperti ini. Tapi kalau antum tidak datang sama sekali, orang akan pandang orang ini sombong sekali. Memang kita penghuni neraka jahanam. Bagaimana dengan hadis hadiah tadi? Bagaimana dengan hadis hadiyatul ummah tentang larangan memberi hadiah kepada apa? Para pekerja. Ini tentu pembahasan bisa antum tanyakan kepada ustaz yang lain, ya, tentang yang berkompeten masalah ini. Nanti insyaallah ada Ustaz Irwan, ada Ustaz Arifin, antum tanyakan tentang masalah ini. Apa batasan hadiyatul ummah ini? Penting. Ya. Bolehkah kita memberi misalnya hadiah kepada sebagian guru, ya, bukan misalnya sekolah dalam negeri, bukan sekolah negeri, sekolah swasta misalnya, kita tahu mereka juga kekurangan, apakah tidak boleh bantu sama sekali? Ini butuh fikih tersendiri. Ya, antum minta pembahasan ini kepada ustaz-ustaz tersebut. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap seorang apabila kedatangan tamu, kalau tamunya orang kaya dijamu dengan meriah, kalau orang tidak kaya dijamu biasa-biasa saja? Ya sudah, antum terima saja. Alhamdulillah antum dijamu, antum kok nuntut, antum miskin nuntut jamuan orang kaya. Ya dia wajar lah, ini orang kaya masa dikasih singkong, ya. Antum biasa makan singkong, masa dikasih pizza, kan gak nyambung. Ya dia bisa mengira-ngira, ya. Dan itu hak dia memberi apa saja terserah dia, itu hak dia. Asalnya, dan antum tidak bilang antum tidak adil, gak bisa seperti itu. Kalau tidak adil, kalau antum bilang tidak adil, kalau antum punya hak sama dia, baru antum mengatakan tidak adil. Tapi aslan antum tidak punya hak sama dia. Dia sedang yatafadhal alaikum. Dia ingin memberikan anugerah kepada antum. Kebetulan antum dapatnya keripik singkong, ya terima. Yang satunya dapat pizza, ya terima. Antum jangan protes. Ya. Ya. Kalau antum kasih masukan, ya boleh-boleh saja. Dari akhi, anak kok kalau datang kasih keripik terus. Antum gimana sih? Ya boleh-boleh saja kalau antum protes. Tapi tidak boleh menuntut. Cuma beri masukan saja boleh. Barakallahu fiik. Seandainya kita pergi ke pantai bersama suami untuk mengenang masa lalu, tiba-tiba suami memeluk di muka umum, apa itu boleh? Tidak boleh seperti ini, ngaco seperti ini. Tidak boleh antum melakukan gerakan-gerakan yang menimbulkan syahwat. Tidak boleh dilihat oleh orang lain, mencium di depan umum, tidak boleh. Kalau pegang ini enggak ada syahwat, ini cuma pegang biasa aja. Tapi kalau sampai memeluk, sampai mencium ini, bisa orang lihat, itu cadaran juga ternyata. Ternyata begitu juga, ya, nekat juga di tengah hutan ini. Nah, karena boleh kita mesra, tapi tidak boleh sampai kemesraan yang berlebihan yang menimbulkan apa? Syahwat. Tidak boleh seperti ini, menggerakkan syahwat orang lain. Ini bertanya tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya. Saya pernah dengar bahwa yang termasuk Rasul adalah Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad. Sedangkan kita tahu Rasul adalah yang diutus tidak hanya pada kaumnya. Tapi buktinya Musa diutus kepada kaumnya, yaitu kepada Bani Israel. Lalu mana yang benar, Musa, Nabi, ataukah Rasul? Syukran Afwan, ini pertanyaan untuk kajian di Mataram semalam. Perbedaan antara Nabi dan Rasul pun ada khilaf di antara para ulama. Perbedaan ini tidak saya setujui. Ada 4 pendapat, kalau tidak salah, pendapat yang kuat tentang masalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Wallah alam bisawab, ini perlu pembahasan tersendiri, ya. Akan tapi perbedaan yang disebutkan tadi ini tidak ada dalilnya. Bahwasanya Rasul kepada seluruh umat, adapun Nabi hanya kepada umat, ini tidak benar. Ustadz, saya kadang merana, tidak senang diberi karena takut merepotkan dan takut ada yang iri. Karena kadang juga ada yang cuma nawarin.
apa saya salah, terima kasih. Enggak, tetap kita menerima hadiah orang-orang kalau kasih, ya kita terima. Jangan kita tolak apa? Jangan kita tolak pemberiannya. Orang tersebut bahagia kalau kita menerima apa? Hadiahnya. Ya. Tapi tidak perlu juga antum cerita-cerita, wah, oh, ini saya dapat hadiah dari fulan. Oh. Nah, ini kan bikin masalah seperti ini. Antum alhamdulillah dapat hadiah. Kalau orang tanya, baru antum jelaskan ini ada hadiah dari seorang. Tidak usah perlu sebutkan namanya untuk menjaga keikhlasan orang tersebut. Dan yang kedua, tidak bikin iri. Wah, oh, itu teman saya kok tidak pernah bisa hadiah. Nah, ini orang jadi cemburu. Tapi kalau antum bilang, saya dapat hadiah dari mana? Adalah, pokoknya ada. Ini dia mau ngiri sama siapa? Bingung juga. Oleh karena terima saja hadiahnya, namun tidak usah obral sana sini, cerita sana sini akan bisa menimbulkan orang hasad sama antum. Kalau tidak perlu cerita, tidak perlu cerita, diam-diam saja. Kecuali khawatir antum dicurigai macam-macam, antum nggak ada kerjaan kok punya barang-barang mewah, berarti antum sedang dituduh sebagai pencuri kalau begitu. Tatkala begitu antum boleh menjelaskan, enggak, ini semua hadiahnya, ini semua hadiah. Tapi tidak perlu menyebutkan siapa yang beri hadiah tadi, sebabnya dikhawatirkan timbul sikap iri. Demikian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, apa yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.